Permulaan mendaki Bukit Tivung yang diketuai oleh Florentius ataupun Nono, dia on the way dari Tambunan tadi, ya. Jadi kita mau interview dia, kenapa dia lambat tadi nih? Ya, perjalanan lebih kurang setengah jam. Dan di sepanjang perjalanan kita akan melihat Penponio, jalan yang akan dibuat. Ya, ini dia jalan apa ini? Penponio dalam proses. Ya, kita hiking atas bukit tuh yang ada salib tuh. Ya, Bukit Tivung kan nih? Ya. Bukit Tivung ah. Ini jalan salib. Oh, jalan salib ya, betul. Oh, ada kolam-kolam sana orang kampungnya tuh. Ini dia mobile quarry Penponio project. Ini dia bodyguard semua. Hei, cukup sudah. Perjalanan menuju ke Tivung Hill lah. Jackson di sana, Nono di sana, dan anak-anak. Ya, bagus juga ini untuk Riada. Bawa budak-budak, kasih expose. Buli-buli juga. Pembinaan massive construction of Penponio. Dan kalau siap, I think a game changer for Sabah. Infrastruktur. Itu dia. Ya, double rainbow. Dinawan. Pikirlah. Tadi aman. Nih, air. Ya. Keren. Ya. Jackson tegua. Ya.
boleh-boleh juga nafas. Kita punya Liverpool fan di sana, laju ah. Ya, bersama kita sekarang adalah CFO Luton Group ah. Jadi kita mau tanya dia, adakah aktiviti riadah seperti ini harus diperkenalkan kepada belia-belia dan anak-anak? Eh, selamat petang. Oke, kalau aktiviti riadah macam ini memang perlulah kita bawa budak-budak ataupun siapa-siapa aja lah, orang tua kah, selagi boleh naik hiking, kita alu-alukan lah. Bagus untuk kesehatan, laluannya pun mencabar juga. Perjalanan dalam beberapa menit tadi kita sudah hampir pasar kuyup dengan peluh. Jadi memandangkan di atas itu ada apa ini? Ada salib lah dalam nama. Mungkin sampai sana akan berkat lah. Ya, begitulah. Kita akan sedekahkan apa ini? Bapak kami dengan kemuliaan lah di atas. Sebab kita akan sampai sekejap lagi. Nah, oleh itu kita teruskan. Teruskan. Mari. Last cek yang curam tak kapus-kapus ya, itu dia Jackson di sana. Ada juga tali lah safety. So ya itu dia. Cantik, beautiful itu dia. Nono di sana paling awal sampai. Hey, ya sekarang kita bersama dengan Nono atau nama betul dia Florentius. Saya dari Tambunan, memang dia Liverpool lah, tapi kita bukan tanya pasal Liverpool. Jadi sudah berapa kali naik di tempat ini dan adakah aktiviti ini harus digalakkan kepada masyarakat setempat di sini? Naik ni bukit sudah banyak kali, mungkin lebih 10 kali sudah. Saya rasa kita perlu galakan masyarakat kita lah untuk naik ni bukit untuk kesihatan sebenarnya kan. Dan apakah mungkin pendapat pribadi Tuan Nono, tempat ini harus di upgrade lah kan? Ya memang patut, kawasan ini memang patut di upgrade. Lagipun dipnya kawasan memang cantik, dipnya view memang cantik, boleh nampak. Sampai kita nampak di sini boleh nampak satu keke. Sunset kan? Sunset pun cantik. Jadi saya rasa kawasan ini patut di upgrade, kasih facilities tambah baik lah. Supaya senang orang. Itu kepuasan apa kan? Ya. Dan bagi saya pun setuju dengan pendapat Tuan Nono ini. Dan kita juga galakan mudah-mudi supaya lebih berkecimpung dalam aktiviti riadah ini kan. Jadi memandangkan apa ini CMCO masih lagi PKPB, apakah nasihat Tuan Nono kepada masyarakat di luar sana untuk patuh kepada bukan siapun yang pusas tapi SOP lah. Sekarang masih MCO, jadi kalau mau pergi beriadah hiking tuh mesti ikut SOP juga. Tidak boleh ramai-ramai. Bawa budak sendiri boleh? Boleh ya. Yeah. Girlfriend boleh kah? Girlfriend boleh tapi tapuk-tapuk. Oke, okay, terima kasih. Dulu ah. Oke, ya sebut nama dan kamu suka kah ini hiking di sini? Suka. Tinggal sini. Siapa nama tuh? Timothy. Timothy ya. Jadi selalu juga naik di sini Timothy. First time? Tidak. Berapa kali sudah? 5 kali sudah? Woi, hebat toh. Oke, okay, kau siapa nama? Clyde Abacus Jackson. Jackson, ah. Kau berapa kali sudah naik sini? 3 kali juga? Wah, tak ada muscle loh kan? 4. Jadi, kau siapa nama? Hidden Eric. Oh, berapa kali sudah naik sini? 4. Siok kah di sini? Siok. Jadi, siapa nama? Benar sistem.
Nah, berapa kali sudah naik sini? 4 kali. Jadi mau naik lagi lain kali? Betul. Jadi apakah pesanan pesanan kamu kepada budak-budak yang belum naik? Ya, naik, ah? Oh, kamu galakan dorang naik lah kan? Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kamu lambai. Ya, oke, okay, good. Sekarang apa pendapat kamu? Abala, we have new student. Clyde, the gamer. Okay. Nama YouTube. Every John. Apakah nama YouTube ente? Sudah cakap dengan kami. Kemajat. Kami. Okay. Ray Jeremy. Okay. Okay guys, hari ini. Okay, kami akan hari ini jalan. Ulang balik lah. Date. Saya mau 50,000 likes. Jadi sudah berapa kali naik di tempat ini dan adakah aktiviti ini harus digalakkan kepada masyarakat setempat di sini? Naik di bukit sudah banyak kali, mungkin lebih 10 kali sudah. Saya rasa kita patut gelakan masyarakat kita lah untuk memikir untuk kesehatan Luton. Ya, bersama kita sekarang adalah CFO Luton Group. Jadi kita mau tanya ya, adakah aktiviti riadah seperti ini harus diperkenalkan kepada belia-belia dan anak-anak? Selamat petang. Oke, kalau aktiviti riadah macam ini memang perlulah kita bawa budak-budak ataupun siapa-siapa aja lah, orang tua kah, selagi boleh naik hiking, kita alu-alukan lah. Bagus untuk kesehatan, laluannya pun mencabar juga. Perjalanan dalam beberapa menit tadi kita sudah hampir pasar Sepuyuk dengan peluh. Jadi memandangkan di atas itu ada apa ini, ada salib lah dalam langan, mungkin sampai sana akan berkat lah. Ya, begitulah, kita akan sedekahkan bapak kami dengan kemuliaan di atas, sebab kita akan sampai sekejap lagi. Ya, oleh itu kita teruskan. Teruskan. Mari. Oke. Okay.